Aku Aisyah. Hai teman-teman, aku Fatima. Kali ini kita akan membahas tentang dinasti Safawiyah, keislaman, dan kesusastraan. Ikutin kita terus ya. Dinasti Safawiyah. Awal mula berdirinya dinasti Safawiyah. Awalnya, dinasti Safawi muncul dari sebuah gerakan tarekat Safawiyah yang berdiri di Ardabila, sebuah kota di Azerbaijan. Nama tarekat ini diambil dari nama pendirinya yaitu Ishaq Safiuddin atau Safi al-Adin 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Kerajaan Safawi bermula dari gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Safawiyah karena pendirinya bernama Syekh Safiuddin Ishaq, seorang guru agama yang lahir dari sebuah keluarga Kurdi di Iran Utara. Beliau merupakan anak murid seorang imam Syufi, Syekh Jahed Gilani dari Lahijan. Syafi al-Din kemudian menukar ajaran Sufi ini kepada ajaran Safawiyah sebagai tindak balas kepada pencerobohan tentara Mongol di wilayah Azerbaijan. Awalnya, gerakan tasawuf Safawiyah ini bertujuan untuk memerangi orang-orang ingkar dan golongan al-bid'ah. Gerakan Safawi mewakili sebuah kebangkitan Islam populer yang menentang dominasi militer yang meresahkan dan bersifat eksploitatif. Gerakan Safawiyah memprakarsai penaklukan Iran dan mendirikan sebuah kerajaan baru yang berkuasa dari 1501 sampai 1722. Pada waktu kerajaan Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaan, kerajaan Safawi di Persia masih baru berdiri. Adin memilih Sufi sebagai jalan hidupnya karena prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf. Safi al-Adin dijadikan menantu oleh gurunya Taj al-Din Ibrahim Jahidi 1216 sampai 1301 Masehi. Safi al-Adin mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru dan sekaligus mertuanya yang wafat tahun 1361 Masehi. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara sehingga kerajaan ini dianggap sebagai pelekat pertama dasar terbentuknya negara Iran saat ini. Pemimpin di dinasti Safawiyah Ismail I, Tansaf I, Ismail II, Muhammad Khodabanda, Abbas I, Safi, Abbas II, Sulaiman I, Sultan Husain I, Tansaf II, Ahmad I, Abbas III. Tokoh-tokoh, ilmuwan, dan sastrawan dinasti Safawiyah. Ilmuwan dan sastrawan di era dinasti Safawiyah. Ismail I lahir di Ardabil 17 Juli 1487, meninggal di Tabriz 23 Mei 1524, pada umur 36 tahun, yang lebih dikenal dalam bahasa Persia dengan sebutan Shah Ismail. Beliau adalah Shah Iran Persia yang menjadi raja pada tahun 1501 dan pendiri dinasti Safawi yang bertahan sampai tahun 1736. Ismail mulai berkampanye di Azerbaijan pada tahun 1500 sebagai pemimpin Safawiyah dari mazhab Syiah 12 Imam. Pada bulan Juli 1501, Ismail yang masih berusia 14 tahun dinobatkan menjadi raja atau syah dari Azerbaijan. Raja remaja itu mendirikan ibu kotanya di Azerbaijan, di Tabriz, sebuah kota persimpangan yang sangat penting bagi rute perdagangan. Dalam waktu kurang dari satu dekade, dia telah menaklukkan seluruh Iran modern. Kerajaan Ismail tumbuh dengan cepat mencakup Armenia, mayoritas Georgia, Kuwait, Irak, dan Afghanistan, serta sebagian Turki dan Suriah. Kepribadian Ismail yang unik karena selain sebagai prajurit, ia juga sebagai seorang penyair. Ia peka terhadap perkembangan teknologi militer terbaru dan mengadopsinya ke dalam struktur kekuatan militer kekaisarannya. Selain itu, Ismail adalah bocah yang jenius. Sebagai seorang pendiri kerajaan, ia cukup peka melihat potensi sumber daya manusia yang berada di sekitarnya.
Ismail menggabungkan dua keterampilan khusus dari dua kelompok masyarakat, yaitu Khizilbash, kelompok prajurit Turki Nomaden, dan kelompok birokrat Persia yang handal. Khizilbash berasal dari kata Turki Usmani yang secara harfiah berarti kepala merah, yang mengacu kepada serban berwarna merah yang digunakan oleh para tentara Syiah Safawi ini. Di kemudian hari, kombinasi dua kelompok ini dikenal sebagai orang-orang pemberi pedang dan pena. Tampaknya kepribadian Ismail juga merupakan kombinasi dari dua hal itu, pedang dan pena. Salah satu kisah yang paling diingat tentang Ismail adalah ketika ia memenggal kepala lawan di medan perang, dan kemudian tengkorak musuhnya itu dihias dengan permata dan difungsikan untuk menjadi bejana minum kesukaannya. Ismail dibesarkan dengan dua bahasa. Ia mampu berbicara dengan bahasa Azerbaijan, bahasa Turki, dan juga bahasa Persia. Ia juga merupakan seorang penyair ulung dalam kedua bahasa tersebut. Adapun nama penanya yaitu Hatay. Ismail, dinasti Safawiyah dan Syiah. Ismail menekankan pentingnya unsur-unsur kebudayaan Persia di negara Safawi. Ismail memiliki rencana besar untuk menggantikan tradisi mayoritas Sunni yang sudah ada selama berabad-abad. Sebagai gantinya, ia menetapkan visi mesianiknya tentang Islam Syiah dengan ia sendiri menjadi pusatnya. Iran pada hari ini dikenal sebagai negara Islam dengan populasi Syiah terbesar di dunia. Hal ini tidak terlepas dari peran dinasti Safawi yang berkuasa selama 250 tahun. Pada masa pemerintahan Syekh Ismail I, ia membuat sebuah kebijakan yang memaksa orang-orang Sunni untuk melakukan konversi ke Syiah. Barangkali alasan paling penting di balik keputusan Ismail untuk mengubah Persia menjadi penganut Islam Syiah 12 Imam adalah karena kepentingan praktis saja. Sebagai dinasti baru, ia membutuhkan identitas pembeda dari dua kekuatan utama Sunni pada waktu itu, Kekaisaran Ottoman di barat dan Uzbek di utara serta di timur laut. Dengan membuat kerajaannya dikenal sebagai kerajaan Persia dan Syiah yang secara alamiah bukan Sunni dan juga bukan Turki, Ismail mampu menumbuhkan kesetiaan yang lebih tinggi dari rakyatnya. Ismail juga menghilangkan segala macam jenis ancaman dari Sunni atau dari oposisi domestik apapun. Di bawah kepemimpinan Ismail, dinasti Safawi melakukan penganiayaan terhadap mayoritas Sunni, dan ini bisa menjadi parah bahkan mematikan, terutama di wilayah-wilayah yang ditaklukkan di luar jantung Persia, misalnya Azerbaijan dan Irak. Namun banyak ulama yang berpendapat bahwa periode kekerasan ini sebenarnya hanyalah pengecualian daripada keseluruhan cara dinasti ini memimpin, terutama di Persia itu sendiri. Selanjutnya adalah Tahma SP yang ke-1. Tahma SP atau Tahma SB lahir pada 2 Februari 1514 dan wafat pada 14 Mei 1576. Beliau merupakan Syekh Iran dari dinasti Safawiyah. Beliau merupakan penguasa Safawiyah dengan masa kekuasaan terpanjang. Tahma SP adalah putra dari Ismail I dan Syekh Begi Hanum dari suku Mausilu Turkoman. Ia naik tahta saat berusia 10 tahun dan pada tahun 1524 dan berada di bawah kendali Khizilbash, suku Turki yang merupakan tulang belakang kekuasaan Safawiyah. Pemimpin Khizilbash bersaing satu sama lain untuk memperebutkan posisi wali Tahma SP. Namun begitu dewasa, Tahma SP mampu merebut kembali kekuasaannya. Masa kekuasaannya diancam oleh negara lain, terutama oleh Utsmania dan Uzbek. Namun pada tahun 1555, ia memperbaiki hubungan dengan Utsmania melalui perdamaian Amasya. Perdamaian ini berlangsung 30 tahun, hingga dilanggar oleh Hoda Banda.
Salah satu pencapaian Tahma SP adalah dukungannya terhadap industri karpet Persia dalam skala nasional yang kemungkinan untuk mengurangi dampak gangguan terhadap perdagangan di jalur sutra selama perang melawan Utsmaniyah. Selanjutnya adalah Abbas I. Syekh Abbas lahir pada 27 Januari 1571 dan meninggal pada 21 Januari 1629 di umurnya yang ke-57 tahun. Beliau adalah Syekh Iran dan merupakan penguasa paling terkenal dari dinasti Safawiyah. Beliau adalah putra ketiga dari Syekh Muhammad. Pada tahun 1581, beliau diangkat sebagai gubernur Khurasan dan diproklamirkan sebagai Syekh Persia pada saat Syekh Muhammad digulingkan. Saat Abbas menjabat sebagai Syekh Persia, Persia sedang terancam dari timur oleh Uzbek dan dari barat oleh Kerajaan Ottoman yang saat itu telah mencaplok provinsi barat Persia. Mengenali Kerajaan Ottoman sebagai lawan yang lebih tangguh, Abbas menegosiasi sebuah perjanjian dengan mereka pada tahun 1950. Ia lalu memusatkan kekuatannya untuk melawan Uzbek dan ia berhasil mengalahkannya di dekat Herat pada 1598. Pada tahun 1602, setelah 15 tahun persiapan, Abbas bergerak ke barat untuk mendapatkan kembali provinsinya dari Kerajaan Ottoman. Di Basra, tahun 1605, dengan 60.000 tentara, dia mengalahkan pasukan Kerajaan Ottoman yang hampir dua kali lebih besar daripada pasukannya. Pada tahun 1618, Abbas menghancurkan pasukan Kerajaan Ottoman dan Tatar dan menandatangani sebuah perjanjian damai yang mengembalikan semua provinsi yang direbut ke Persia. Dia mengambil Hormuz dari Portugis pada tahun 1622 dan memecahkan perjanjian damainya dengan Kerajaan Ottoman pada tahun 1623 saat dia mengambil Baghdad dan diambil dari mereka. Abbas saat itu memerintah sebuah kerajaan yang berawal dari Sungai Tigris sampai Sungai Indus. Muhammad Khadabanda. Muhammad Khadabanda atau Khadabanda juga dikenal sebagai Muhammad Shah atau Sultan Muhammad, lahir 1532, wafat 1595 atau 96, adalah Shah Persia yang memerintah sejak tahun 1578 sampai penggulingannya pada tahun 1587 oleh putranya Abbas I. Shah Safawiyah keempat Iran dan melanjutkan saudaranya Ismail II. Khadabanda adalah putra dari Shah Tahmasp I bersama seorang wanita keturunan Turkmen, Sultanum Begum Mausilu. Ia juga merupakan cucu dari Ismail I. Muhammad juga merupakan seorang penyair yang menulis syair dengan nama pena Fahmi. Kesusastraan di dinasti Safawiyah. Latar belakang lahirnya kesusastraan. Keluarga Safawi adalah keluarga yang terpelajar bahkan semenjak awal. Terdapat puisi Tati, bahasa dialek Iran dan Persia karya Syekh Safi Ad-Din Ardabili yang bertahan, serta puisi Persia karya Syekh Sadr Ad-Din. Terdapat sebagian besar puisi karya Syekh Ismail I yang bertahan dengan nama pena Azerbaijan Hotay. Samirza, putra Shah Ismail, serta beberapa penulis kemudian menyatakan bahwa Ismail menulis puisi dalam bahasa Turki dan Persia, namun hanya beberapa spesimen syair Persianya yang bertahan. Kumpulan puisinya di Azeri diterbitkan sebagai divan atau kumpulan puisi oleh hanya satu orang penulis. Shah Tahmasp yang menulis puisi dalam bahasa Persia juga merupakan seorang pelukis. Sementara Syekh Abbas II dikenal sebagai seorang penyair yang menulis syair-syair berbahasa Azerbaijan. Samirza, putra Ismail I, adalah seorang penyair dan ia mengubah puisinya dalam bahasa Persia. Dia juga menyusun antologi puisi kontemporer karya sastra Ismail I.
Selanjutnya, Aisyah dan Fatimah mau ngasih info tambahan buat teman-teman. Kemunduran atau runtuhnya dinasti Safawiyah. Di antara sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi ialah konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Bagi kerajaan Utsmani, berdirinya kerajaan Safawi yang beraliran Syiah merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaan. Konflik antara dua kerajaan tersebut berlangsung lama, meskipun pernah berhenti sejenak ketika tercapai perdamaian pada masa Sahabat I. Namun, tak lama kemudian, Abbas meneruskan konflik tersebut dan setelah itu dapat dikatakan tidak ada lagi perdamaian antara dua kerajaan besar Islam tersebut. Penyebab lainnya adalah dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Ini turut mempercepat proses kehancuran kerajaan tersebut. Sulaiman, di samping pecandu berat narkotik, juga menyenangi kehidupan beserta harem-haremnya selama 7 tahun tanpa sekalipun menyempatkan diri menangani pemerintahan. Begitu juga Sultan Hussein. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi dengan Aisyah dan Fatimah.